membantu memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Sukabumi tengah membangun sumur bor. Pembangunan sarana sumur bor berlokasi di Pondok Pesantren Rodutul Huda Kampung Cikuha Desa Tanjung Sari Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi. Pengadaan sumur bor yang dilakukan oleh Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi sangat besar manfaatnya dan selama ini sangat dinanti oleh warga Kampung Cikuha sejak bertahun-tahun. Dengan adanya pembangunan sarana sumur bor ini diharapkan mampu membantu mengatasi kesulitan air bersih bagi masyarakat di Kampung Cikuha terlebih pada musim kemarau. Ade Saiful Palapa TV mengabarkan. Memohon kepada Perkim, tujuannya sangat besar, di antaranya kebutuhan air untuk kepentingan anak-anak di pesantren. Terus warga sekitar pun juga sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan. Karena itu mudah-mudahan pelaksanaan pengeboran di sini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesudah itu nanti airnya juga akan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum, bukan